semua. Okay, saya Lipsex Music. So, it's been a while. Lama saya tak buat video tentang saxophone. Jadi, yang ini episod yang kedua. Kalau ikutkan video yang episod pertama dulu, saya ceritakan tentang background saya sikit, tentang part saxophone sikit. Jadi, untuk episod kedua kali ni, saya dapat banyak juga komen tentang tone, tentang low note, lagu, macam mana nak backup lagu-lagu Malay, lagu-lagu Melayu. Macam mana kita nak cari note. Okay, saya akan pergi satu persatu. Untuk video yang kali ini, episod yang kali ini, saya akan tunjukkan lebih kepada teknik asas untuk macam mana kita nak develop tone saxophone. Tak ada cara lain untuk kita nak dapatkan tone, nak develop tone kita, nak cantikkan tone kita. Cara dia, kita kena practice low note. Itu saja. Kita mesti tahu teknik, cara tiupan yang betul, which is di mana kita bermula nak tiup angin, make sure daripada perut, terus naik atas, dia melalui tekak kita, seterusnya ke rahang. Jadi kita terus tiup. Okay, tujuan kita practice untuk low note adalah untuk menguatkan muscle dekat area rahang kita ni. Okay, kita tiup low note memerlukan macam udara yang lebih kan. Kita macam nak push benda tu. So benda ni macam kadang-kadang bila kita practice lama, dia akan lenguh. So dia akan build muscle dekat sini. That's why kita perlunya practice low note untuk dapatkan tone, which is develop tone kita. Kita hafal tau position kat mana bila kita nak hit the lower C ke C sharp ke B flat ke. Kita dah hafal dekat mana position tu, jadi dia terus pam, kita terus dapat sound dia tu. So that's why kita perlunya practice low note untuk kita, satu untuk kita build muscle dekat sini. And then second thing is kita nak hafal dia secara automatik, kita dah tahu position dekat mana. Sama juga macam korang semua tiup note G, A, B. Pada yang belum pernah tiup, tiba-tiba dia tiup saxophone, kita tak bunyi kan. So sama, the same thing. So bila yang dah tahu tiup, siapa yang dah biasa tiup, so dia tahu, dia letak je kat mulut, dia dah tahu kat mana position yang boleh bunyikan saxophone tu. Okay, cara practice dia, korang boleh try dengan pakai metronom adalah lagi baik. Korang buat 4 beat ke 4 beat D, turun pergi C sharp, turun pergi C, turun pergi B, and then B flat, and then naik balik. Ataupun boleh buat satu per satu, tak ada masalah. Make sure benda tu, once bila dah tiup tu, dah dapat sound dia, ingat position dia, dan repeat sampai setiap kali tiup je terus dapat bunyi tu. Dia tak ada klaim. Okay, alright, so kita mungkin salah satu cara lah untuk korang semua practice low note. Cara lain, hold note tu sepanjang yang mampulah. A bit boring sebenarnya tiup low note. Pom, pom, kan? Jadi tak ada cara lain, dia tak ada shortcut. Dia kalau kata nak nak develop tone, kau nak ada tone dalam main saxophone tu, you have to practice low note. Itu je cara dia. Dia tak ada macam shortcut, beli mouthpiece riban-riban, ribu-ribu, terus dapat tu. Tak. Kenapa kita perlu tiup low note? Kenapa tak G? Kenapa tak B? Kenapa tak highest D? Sebab saxophone, okay, kalau low note, kita memerlukan tutup semua lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau C lah. Kalau kita nak pergi ke B flat, kita tambah sini. Ramai yang tanya pada saya, susah nak dapat B flat, low B flat. Betul, memang susah. Even saya pun kadang-kadang ada problem. Sebab saya punya saxophone pun dekat low B flat ni pun dia ada leaking, dia ada bocor sikit, dia macam tak rapat. Jadi dia macam banyak keluar angin. So nak kena servis. Itu antara salah satu
problem lah. Tapi make sure saxophone yang anda pakai tu dalam keadaan yang baik lah. Jadi untuk anda practice pun dia tak ada ganggu. Kena practice low note, kena rajin practice low note untuk kita dapatkan tone. Orang macam down, kenapa aku main saxophone tak ada tone lah, kenapa bunyi penyek lah, sebab kena practice low note. Kita nak kuatkan kita punya otot kat sini, dan kita hafal kat mana embouchure yang sesuai untuk hit that note. Jadi bila kita dah yang part susah kita dapat tackle, yang atas-atas tu okay. Bila kita dah dapat note tu, contohnya kita dah hit B flat tadi, cuba bertahan, jangan bagi dia ada vibrato ke ataupun dia ada beralun ke tak. Kita cuba bagi dia, kita fokus, kita tiup note tu dengan angin, dengan mulut embouchure kita, position kita tu stay, ingat. Bila dah dapat tu ingat stay, okay, ini position dia, ini di position dia, stay pam. Tarik nafas balik, okay, ingat position tadi, try balik pam, mesti dapat. Tapi it takes time lah, dia bukan macam 2-3 kali terus dapat. Tak, dia ambil masa. Memang serious guys, dia ambil masa. Nak develop tone ni, dia bukan jangka masa yang pendek, dia ambil masa, take time. Jadi tak ada jalan shortcut untuk macam mana how to develop your tone. You have to practice low note, you have to Kena practice low note. Mungkin ada orang macam, eh boring lah, low note je, tak boleh ke nak tiup benda lain? Nak dahsyat kan, nak power kan, kenalah disiplin. Dia macam itulah. Tapi yelah, atas anda semua. Kalau kata macam ish, penatlah, boring lah, dah setengah jam low note je, boleh nak melilau, pergilah. Tapi balik tapi make sure setiap kali practice tu, katakan practice low note, okay, aku nak practice low note, ambil masa, aku nak set setengah jam. Kalau dulu kan, masa saya dekat UiTM dulu kan, saya akan practice low note ataupun apa-apalah. Saya nak tackle macam ada satu part tu, ada 8 bars tu, dia susah sangat tau. Macam lagu, dulu saya main lagu klasikal, 8 bar tu susah sangat. Jadi saya akan ambil masa, okay, aku set time 45 minit, aku nak part ni je, yang 8 bar ni je. Okay, start lah dengan pakai ikut metronom. Ada juga kadang-kadang tipu kan. Start dengan metronom, slow, tempo slow, 80, lepas tu naik 90, lepas tu ikut actual tempo dia. Tapi, disiplin. Kalau kata dah set, okay, 46 minit aku nak tackle 8 bar ni je, ikutlah. Start 1, 1.45 habis, ke start pukul 3, 3.45 habis. Make sure disiplin, nak dapatkan satu part tu, 8 bar tu, ikut. Jangan kelain. And then lepas tu nak rehat ke ataupun boring lah, nak main lagu sekejap lah, then it's up to you lah, kan? Alright, bila kita dah memerah keringat untuk dapatkan low note yang susah, jadi benda tu secara automatik akan develop tune korang semua. Jadi G, A, B, C, D, highest note dia akan jadi lagi cantik. Sampai time, trust me, benda tu akan datang. Dia akan datang sendiri. Tune anda akan datang sendiri. Jangan stres, jangan down. Kuatkan semangat. Practice je. Okay, sampai di sini saja. Perkongsian saja. Mungkin next video saya akan ceritakan pula tentang... cerita apa eh? Apa yang korang nak tentang saxophone? Nak kata fingering. Rasanya ramai yang dah tahu fingering ni. Ataupun kalau rasa yang nak yang basic, betul-betul basic fingering ke ataupun cara tiup ke, just let me know, comment. Kalau rasa video ni bermanfaat, anda boleh share video ni pada siapa yang belum subscribe. Sudi-sudikanlah subscribe, free je, gratis guys, subscribe. Okay, saya Alif Said Muzik. Terima kasih kerana menonton video saya pada hari ini. InsyaAllah akan ada lagi. Kalau anda semua support saya, saya akan lagi semangat nak buat video gitu. Okay, jaga diri, jaga keluarga, lindung diri, lindung semua. Kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.